Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Di video ini kita mau unboxing blender set dari Cosmos ya. Tipenya Cosmos Blend CB802. Terus saksikan ya kak. Isi box dari blender Cosmos ini kita dapat banyak banget ya kak. Yang pertama ini ada gelas kecil dry mill. Lalu yang kedua ini kita dapat gelas ukuran tanggung atau wet mill. Lalu yang ketiga ini kita dapat chopper daging. Gelas yang terakhir ini kita dapat gelas besar, kapasitasnya 1,2 liter. Untuk isi box yang terakhir ada mesin blender seperti ini, perpaduannya cantik banget. Untuk fungsi gelasnya, yang pertama ini ada gelas ukuran kecil seperti ini. Ini fungsinya untuk bumbu kering. Dan juga ada gelas ukuran tanggung ya, seperti ini. Yang ini untuk bumbu basah. Selanjutnya ada chopper atau penggiling daging, modelnya seperti ini. Bagian tutup gelasnya juga dilengkapi pengunci untuk menahan pisaunya. Chopper ini dilengkapi dengan dua mata pisau yang bentuknya memanjang dan juga agak lebar ya kak. Pisaunya juga bisa dilepas, jadi lebih memudahkan dan praktis ya saat pencucian apabila setelah dipakai. Nah, selanjutnya di bagian bawah semua gelas blender set Cosmos ini dilengkapi pengunci. Ini fungsinya sebagai pengaman ya kak. Selain dapat 3 gelas yang bermacam-macam ukuran tadi dan juga satu chopper, kita juga dapat saringan atau filter ampas. Filter ampas ini bisa dipakai untuk memblender bahan makanan atau buah yang perlu disaring atau mau diambil saringnya aja, seperti jus. Cara menggunakan saringannya ini dimasukkan ke dalam gelas blender, sedangkan buah atau bahan makanan dimasukkan lewat lubang saringan putihnya ya kak. Jangan lupa ditutup sampai bunyi klek atau terkunci agar tidak mudah lepas. Sangat membantu sekali ya kak, karena udah gak perlu saring lagi. Kalau mau buat jus udah kepisah antara saringnya dan juga ampasnya. Mantep banget nih kak. Dayanya juga cuma 250 watt aja. Next, di bagian gelas besarnya ini ada takaran atau ukuran yang pas dan aman saat penggunaan gelas ya. Ada ukuran 400 sampai dengan 1200 mili. Jangan sampai melewati batas ya kak. Untuk semua gelas blender set Cosmos ini, maupun yang besar, tanggung, chopper, dan juga yang kecil, semuanya berbahan plastik ya kak, jadi ringan saat dipakai. Selanjutnya, bagian mesinnya ini juga anti-slip. Bagian bawah terdapat 4 perekat, bisa menempel kuat ke permukaan yang berbahan kaca atau keramik, jadi nggak mudah goyang saat dipakai. Tampilan mesinnya seperti ini. Di bagian depan terdapat 3 tombol kecepatan, merek dan juga tipe, serta dipadukan dengan hiasan atau aksen buah-buahan yang cantik banget ya kak. Jika mau pakai putaran sedang bisa pakai yang low, dan cepat bisa pakai high, serta pulse ya kak. Ini bisa untuk membersihkan tabung setelah dipakai. Buat kakaknya yang mau beli produk blender dari Cosmos ini, jangan ragu ya kak, karena beneran bagus banget. More order bisa langsung chat CS toko. Bagian mesinnya ini juga terdapat thermostat, jadi bisa menahan panas yang berlebih saat beroperasi. Dan juga terdapat safety lock system yang berfungsi sebagai pengaman
kita tes untuk pemasangannya dan pastikan gelas terkunci dengan baik ya kak, agar bisa muter. Jika tidak pas atau belum terkunci, maka mesin tidak akan bisa muter dan tidak berfungsi. Ini untuk tombol push seperti ini. Semua penggunaannya sama ya kak. Dan untuk selokan dari Cosmos Blend ini, katanya bisa sekali pencet dan bisa berhenti sendiri saat bahan makanan yang kita blender sudah halus. Untuk kecepatannya bisa disesuaikan saja ya kak, sesuai yang mau di blender. Dan fungsi dari tombolnya, jika diperhatikan ini hampir sama ya kak, muter, lalu berhenti sejenak, lalu muter lagi. Namun ada bedanya di jeda antara putaran pertama dan juga putaran kedua yang lebih lama jika kita pakai tombol low dan juga tombol high. Sedangkan kalau kita pakai tombol pulse, dia akan berputar tapi putarannya tidak akan sekencang kalau kita pakai kedua tombol yang sebelumnya, karena fungsi pulse adalah untuk membersihkan saja. Buat yang mau beli blender Cosmos ini, jangan ragu dan jangan khawatir, karena selain menyediakan fitur yang canggih dan body yang kokoh, dia juga menyediakan servis garansinya selama 1 tahun. Sudah dilengkapi dengan buku petunjuk dan juga buku garansi di dalam boxnya, serta kontak center. Terima kasih sudah nonton video ini ya kak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.